tes menggunakan listrik, tapi mati total, nggak ada hidup, terus nggak ada getaran pun. Kita cek dulu. Yang terutama kita buka dulu penutup belakangnya. Wih, ternyata udah kebakar ya. Lihat dari kawatnya. Sepertinya terbakar. Keras bos, wis benar ya. Kalau belum pernah dibuka, belum pernah servis, wih benar-benar, wih luar biasa ya. Kalau pabrik kencenginnya. Mantap. Tinggal berapa kawat. Habis. Ada putus. Enggak kelihatan. Yo, enggak kelihatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tinggal enam. Oh, ada nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga, tiga. Iya, ada yang hilang satu nih. Mana ya? Salam. Wuhulah, ini keluar api nih, ya kan? Parabat gini. Astagfirullah. Coba dulu. Nah, biar kelihatan. Apalagi, isi, mantap. Kerok-kerok dulu ya. Satu kawatnya nih. Satu, dua, tiga. Oh ini dua nih. Ya Allah. Remang-remang. Berarti benar ini ya. Dari kawatnya berarti ya. Oh. Assalamualaikum.
aman-aman. Yang berikutnya kita akan mengukur. Ukur, kita ukur dulu menggunakan tester. Ya kelihatan bos. Nah, ikan enak. Oh, saya jelasin dulu ya. Nih. Saya jelasin dulu. Nih, kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu lawannya nih. Kita bagi dulu. Ini kan kelihatan jelas ya. Tambah lagi. Terus. Nah, ini apa kawat sini nih. Ini sini. Ini luar. Ini dalam. Ya. Ini luar, ini dalam. Jadi yang dalam ini 1, 2, 3, 4. Yang dalam. Terus yang luar 1, 2, 3, 4. Ini pengeluaran luar ini. Nah. Ini kan pengeluaran di luar. Dan ini pengeluaran di dalam. Nah. Ini ya. Jadi jangan kita bilang kanan 4 kiri 4. Kita bilangnya luar 2, dalam 6. Nah, gitu. Baru kita bagi ya kan. Atau kita bilangnya itu pengeluaran luar 1, dalam 3. Nah, itu. Karena kalau kanan 4 kiri 4 kita harus bagi lagi gitu loh. Baginya 1 berarti buat setrum, yang 3 untuk speed atau kapasitor. Itu ya. Jadi kita ngukurnya nanti seperti ini. Ini kita ukur dan ini kita ukur gitu. Kita ngukurnya ya. Yang berikutnya kita akan tes menggunakan apa namanya ini? Tester. Testernya enggak kelihatan. Wah, silo. Wah, ini kelihatan nih, ya enggak? Nah, bagian luar yang tadi saya jelaskan. Iya. Wuh, hidup. Alhamdulillah, bagian luar hidup. Bagian dalam. Coba satu-satu hidup. Ini hidup, benar ya. Lagi kita pisahkan lagi nih. Pisahkan dulu. Ini harus hidup. Wah, ini aja hidup. Iya, hidup semua. Satu kutub hidup semua nih, bos. Ah. Iya. Waduh, konset udah. Wah, salam. Gimana ya? Ini gak boleh, ini masalahnya. Gak boleh hidup semua. Satu kutub. Posetnya di mana nih ya? Mungkin sini mungkin karena yang masalah. Jadi begini ya, ini kan satu kutub ini. Ini seharusnya kan nggak hidup ini. Nah ini nggak hidup, seharusnya hidupnya itu sama pasangan ini. Nah sama pasangannya harusnya satu-satu ya. Ini tiga hidup semua. Dan nggak beres ini. Ada yang konslet, coba mungkin ini mungkin. Kalau feeling saya sih, namanya feeling. Feeling itu kan kira-kira. Wah, iya ya, ikatannya ya udah hancur tuh. Darah apa? Udah saking panasnya nih. Ya kan, kalau udah rapuh ini nih ketan nih, waduh bahaya nih. Oh, udah panas banget ini. Terlalu panas kipasnya nih. Coba ini pisahin dulu nih. Kalau menurut saya sih konsepnya di sini nih. Dilihat dari warna kabelnya nih udah
Iya, nyebrang tiga mana nih? Kata di sini kalau nyebrang tiga nih. Udah nggak dipakai ya, kalau jadi kalau nggak dipakai itu disenggol nggak apa-apa. Kalau masih dipakai jangan dicokel-cokel. Mana nih kawatnya? Oh, di sini ternyata kamu nih. Kamu di sini, jadi kita mutusnya di sini nih, kita putusin. Kita putusin dulu kawat. Dari gampangan gitu kan. Aku udah nggak sanggup. Saking kerasnya kendor-kendorin dulu. Setengah-setengah terus sekaligus gak kuat. Tiga kawat buat dulu kita tes. Ini tiga lilitan ini nyambung semua kan? Kalau nyambung semua lagi udah nggak bisa juga, percuma. Ini kan? Kita buat lubang satu kutub, ini nggak boleh nyambung semua. Iyalah, alhamdulillah, enggak ya? Enggak ada nyambung ya, benar ya? Alah, terus kelihatan kok, sorry. Iya, enggak nyambung benar. Alhamdulillah, coba. Iya, alhamdulillah. Gimana nih? Lewatnya mana lewatnya nih? Bos. Sini udah hancur. Tiga. Thank you.
Cuma dua itu wak, tiga lilitan. Ya Allah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nandang kiri, wah ini masat. Mana lagi nih? Wah hilang. Oh nyelip, nyelip di dalam. Tes bagian luar. Alhamdulillah hidup. Tes bagian dalam. Alhamdulillah. Kita cari yang paling banyak nih, mana nih? Satu. Kita cari lagi ya. Cari lagi. Wah ini hidup semua kan nih? Enggak benar. Nah satu doang nih. Wah mungkin ini nih. Datangnya tiga nih. Satu lagi. Oh ini nih. Nah tadi. Oh ini. Satu. Gini-gini was. Eish. Bikin video. Satu kangelan ya bos ya. Maaf ya. Yang belum paham. Kamera juga kalau silo ya. Ada cahaya silo, enggak ada cahaya, tinggal ada cahaya gelap, ada cahaya silo. Ini nih saya cari lagi yang paling banyak tadi, mana ya? Aduh kok enggak ada. Bukan. Oh ini nih. Nah ini nih. 5. Ini ya. Tanda ini habisin dulu 5. Udah cuma 5 doang nih. Kalau yang lain sama 5. Yang ini lagi sama sih. Terus ini setrum 8. Gue penasaran nih, tutup ini nyambung gak sih? Enggak benar, udah benar nih, di pas satu tutup udah benar. Ini jumlah berapa nih? 2 ya, kalau tadi 5 sekarang jadi 2, tester error ini. Waduh, 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 waduh. Tester enggak benar juga loh. Error, enakan pakai yang lama juga dah. Tester terkadang membuat pusing. Nol, nol, nol. Ah nol. Kalau diatur gini nol ya pas enak. Ulangin lagi, ulangin lagi. Ya nggak kelihatan nih. Dah ini dah. 7 inget ya. 7. Ini berarti di bawah 7, kalau enggak 5. Cuman satu, saya lagi antara 3 lilitan, satu juga. Nah 3, alhamdulillah. Nih mana yang 3 nih, pisain-pisain, cuma 3 doang. Nah nih, pisain ya, pisain yang paling banyak nih 3. 3 atau 2 sama aja, karena ini kan jumlahnya cuma satu-satu doang. Ya Allah, ya kan satu. Ya
kan, nol, nggak ada nilainya, nggak apa-apa lah. Emang terang testernya begitu sih. Pindah dulu tester. Nah, testernya error juga nih. Nah, nol. Nah, yang belajar yang bingung, kalau saya sih nggak bingung, itu yang belajar ntar bingung nomino berapa nih Pak Yanto nih. Nah, ini kan satu kurang. Kalau saya sih nggak bingung karena udah apal tester sendiri. Berapa nih? Ya iyalah, kamu diem banget. Ini kalau tester digital udah error nih. Nah ini cuma dua ya, udah. Ini dua nih, pisahin. Nilainya dua, terus ini nilainya kilo kapasitor setrum. Nilainya 5. Wah, bagus juga nih. Jadi yang nilainya 2 dan 5 itu buat kapasitor. Gini. Ini ya. Setrum kanan, kapasitor kiri. Jadi yang nilai 2 ini tadi kita pisahin ya. Nah, nilainya 2 yang paling banyak di antara 3 lilitan. 3 lilitan kan 1 2 3. Kita ulangi lagi. 1 2 3. 3 lilitan nilainya juga paling banyak. Wah, alam-alam, Bos. Nih, pisahin. Jadi setrum kita ambil sebelah kanan. Yang berikutnya kita tinggal sambung-sambung ya kabelnya. Jelas ya, jelas ini speed tambah 3, berarti lawannya ini setrum kapasitor, ingat ya, speed tambah 3. Setrum kapasitor. Bagian luar ya, bagian luar dan setrum listrik. Terus yang tadi cuman nilainya 3 ini sebelah kiri ya, kan lawannya ini pasangannya, ini buat kapasitor starting di sebelah kiri. Terus sebelah kanan ini ya, karena pasangnya kan ini speed nomor 1. Jadi speed nomor 1 kan nyambungnya kemari ya, antara dua ini ya. Mau ini atau ini sama aja, karena nilainya ini sama aja. Kalau Miyako, Cosmos itu nilainya sama. Mau yang ini boleh, yang ini boleh. Kita gabungin, jadi hilang ya. Kan hilang. Nah ya. Speedometer 1. Ini tinggal satu lagi, speedometer 2. Ini udah selesai ya, selesai dari sebelah kiri, kapasitas starting, speed nomor 1 dan speed nomor 2. Nah kan, berarti sini masih ada 2 nih ya, nih masih ada 2 nih. Kita tes mana yang hidup nih, dari speed nomor 2, speed nomor 2, yang lupa yang nomor 2 nggak tahu juga, repot juga. Nah, speed nomor 2 nih. Ini mana yang connect. Nah, ini connect ini ya. Ini connect hidup dan ini tidak hidup. Berarti ini bukan pasangannya. Yang ini pasangannya ya. Nah, kita sambungkan ke yang tidak hidup yang ini. Nah. Mana ada yang bertanya tuh. Pak, penyambungannya tuh antara tidak hidup atau yang hidup? Yang enggak hidup. Kalau udah hidup jangan disambungin.
namanya untuk penggabungan kan, penggabungan ini kan. Jadi kalau penggabungan itu yang digabungkan itu yang tidak hidup itu maksudnya. Ikan sama seperti ini nih. Ikan. Nih. Ini ke speed nomor 3 kan enggak nyambung nih. Lihatin ya. Ini kan. Nah. Ikan, ini kan speed nomor 3 terus sama ini yang dalam, sisanya itu kan enggak nyambung. Nah, kita sambungin. Nah, begitu. Jadi yang disambungin, yang digabungin itu yang tidak hidup ya. Kalau hidup ya nggak ngapain disambungin. Namanya penggabungan gitu kan. Setelah disambung semua kita tes kapasitor setrum, kapasitor starting. Wah, alhamdulillah hidup semua ya. Nyambung semua berarti ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lucuk imbel dong hidup. Nah, tinggal kita dekat-dekat. Ulangin ya, setrum kapasitor sebelah kanan luar ini beda sama kipas Cina. Kipas Cina kan sebelah kiri. Speed nomor 3 penggabungan antara luar dan dalam, tekesin lagi nih, jelasin lagi, tulis-tulis masih kadar, tulis dah gimana tulisnya. Kipas angin terdiri dari dua posisi, posisi di dalam dan posisi di luar. Wah, tuh, kalau menulis tuh, posisi di dalam terdiri dari 6 kawat sebelah kanan 3, sebelah kiri 3. Posisi di luar terjadi 2 kawat, 1 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Dulu saya tulis itu seperti itu. Jadi kalau nanti ketemu putusnya, ya kan mungkin udah dipukar-pukar sama orang, ya kita tinggal nyambung-nyambungin doang. Udah tahu caranya. Yang bingung kan apa namanya, nanti yang repot ya, yang repotnya seperti ini. Belum paham banget jalur, mau gabung-gabungin, pengennya langsung buru-buru bisa, itu yang repot. Jadi yang pertama itu jalurnya dulu. Ini kan jalur, baru penggabungan. Nah itu, kita mencari penggabungan dulu. Kalau jalurnya kita nggak tahu, kita mau gabung-gabungin aja ya. Bisa iya, bisa enggak kan gitu. Maksudnya iya mutar, bisa enggak mutar. Sedangkan kita ya udah paham ya kan, udah sering praktek gitu kan. Kadang aja masih ada gagalnya gitu loh. Apalagi yang belum paham, nah itu masalahnya. Hidup alhamdulillah, kebenaran hidup ya kan. Kalau gagal ya jangan bahasanya apa ya, jangan kecewa gitu. Dilampiasin sama komentar. Wah, udah saya sambung-sambung ngikutin di video enggak hidup juga. Iya kan. Udah sambil-sambil ikutin video. Iya, ntar bu. Ntar bu ya abis ini ya. Kloter kelima. Ntar. Iya. Mati kali itu. Iya. Tetesin dulu oli. Oli di depan. Berapa harganya? Belum bu, iya nan, iya mungkin bisa 50 paling. Iya, itu parah banget. Iya. Bisa dibenerin? Gak bisa. Manual bisa kali ya? Kebanyakan bisa.
Itu yang di atas. Iya. Ya, kalau lagi ada yang jual ya dijual. Apaan, itu. Semuanya. Satu. Ya, semua pada baik sama adanya. Iya. Satunya itu. Jam 5. Iya. Keburu enggak? Keburu. Belum masak kan? Eh. Alhamdulillah. Ya, suruh ngopi ya. Udah suruh ngopi nih. Alhamdulillah. Bentar. Wah, alhamdulillah. Iya. Wah, tak lainnya nih. Apanya? Juga ya. Nah, dia punya sosok-sosok. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat.